897 FM. Selamat petang kepada anda. Kita bersama dengan daripada Catalog V pada petang ini. Si yeah. Razil dan juga Matt. Selamat datang, brother. Apa semua? Apa you guys? Yes. Dan ini bersebenarnya dengan mempromosikan lagu terbaru daripada anda berlima, saya difahamkan sebab ada dua di antara anda yang tidak ada di sini, iaitu Sano merupakan gitaris anda, lead gitar, dan juga Riff merupakan keyboardist anda. Mereka di mana ni sekarang? Diorang berkhidmat, berjuang menjalankan perkhidmatan negara yang bagus. Yang tak boleh kita elak lagi. Ya, betul. Jadi kalau kedua-dua ni merupakan anggota sebelum masa bagi perkhidmatan negara, macam mana caranya anda semua nak buat jamming? Kan susah sebab kadang-kadang buka, kadang-kadang kena sign extra, tak dapat lepas kan? Bila anda cari masa untuk berkumpul ni? Actually kita lagi macam relying on dorang lebih schedule mereka lah. Schedule mereka. Kita depend on them tu macam update kita every week. Jadi dari segi commitment, dorang so far lah give more commitment than we are outside, which is kita bertuah lah dengan dorang. Jenis ada kepala otak. Dan mungkin kepada anda yang tidak mengenali Catalog V ni, mereka boleh dikatakan sebagai familiar faces dalam Yamaha Asian Beat lah. Hampir setiap tahun anda memasuki pertandingan ini ya. Tapi kita akan berbual mengenai Yamaha Asian Beat sebentar saja nanti. Kita semua, bagi mereka yang mengenali Catalog V ni dalam scene bagi industri muzik ni, mungkin faham bahawasanya Catalog V selalu menghasilkan lagu-lagu Inggeris. Dan kami difahamkan pada petang ini anda akan release ataupun memberikan kita sedikit sedutan mengenai single terbaru anda yang ditulis dalam bahasa Melayu. Kenapa saya nak tanya penghijraan daripada penulisan bahasa Inggeris kepada lagu Melayu ni? Kenapa? Pasal ialah kita orang Melayu. Mas Gagang pun tahu. Gagang pun nak tulis. Baru sana. Itulah kan. Dulu tak tahu, tak jadi tak inilah, habak tak tulis. Timai apa enggak ada. Teman tak kata tu. Yeah. Macam mana? Jadi kita actually macam for me myself, because saya penulis lirik sepenuh masa. So when tulis in English, saya realize that bahasa Melayu ni dia lagi mendalam, lagi dan pengetahuan saya pada saya masa tu terlalu cetek untuk saya melibatkan diri dalam penulisan Melayu lah. So I took some time, saya buat research lebih-lebih dulu, dah rasa macam okey sikit, baru saya berani tulis. Alright, tahniah diucapkan kepada anda. Intricate lah. Ada orang dia tak tahu bahasa Melayu, dia tak nak belajar bahasa Melayu. Sekurang-kurangnya anda tak tahu macam nak penulisan tu, anda nak juga belajar. Ini yang kita inginkan dalam muzik ni, bukan saja setakat main lepas saja kan. Ya, betul. Lepas. Masuk saya tu macam fikir lepas sajalah, tidak ya. Ini bermakna anda juga ingin perkasakan bahasa dalam anda memperjuangkan muzik jugalah. Jadi judul bagi single terbaru ni diberikan nama sebagai Matahari. Macam saya nak tanya kepada anda lah, oleh kerana anda sudah pun terbiasa ya menulis mungkin lagu dalam bahasa Inggeris. Apakah antara cabaran yang anda hadapi bila nak tulis dalam bahasa Melayu tu? Ada macam konsult sesiapa ke, tanya pendapat siapa tu, ataupun mungkin anda perapkan diri dalam bilik selama 24 jam, tulis saja apa yang keluar dalam minda, macam mana? Proses dia lah. Yang selalu perapkan diri nak cari idea dalam... Dia je lah perap dalam diri. Tapi saya selalu consult mak saya lah. Dari segi memang dari sekolah dulu, kalau... Saya minat karangan time sekolah. Max saya tak minat. Tapi karangan, composition, Max saya pun tak minat juga. Jadi saya selalu macam karangan ke apa, saya selalu refer to mak saya. Jadi for Matahari ni pun, initially macam lepas saya tulis, saya ingatkan macam for fun aja. Suka-suka saya, mak saya dengar, dia yang minat dulu. Dia kira first fan of the song Dia kira okey lah. Dia kira macam, ni sedap ni. Kalau saya tak buat, agaknya saya rasa kena tampar ke apa. Jadi saya buat lah lagu ni. So saya consult dia, and the challenges berbalik pada soalan awak. The challenges is pasal okay, kita Singaporeans. So saya nak kena cari this template atau macam bahasa yang serumpun yang boleh difahami lah. Difahami Indonesia, Malaysia. Because Singapore, kita understand both products kan, both country punya songs. But I wish to, macam kita punya harapan is to export our music there as well lah kan. So the challenges is to get that macam satu kesinambungan bahasa, itu yang penting lah. To combine everything so that yang dua-dua negeri ni pun boleh, macam kalau orang berminat boleh fahami juga. Boleh juga download dan juga mendengar lah. Kalau saya tanya kepada Sid dan juga Matt ni, seringkali kita faham dalam dunia muzik ni ada dikatakan sebagai kod Melayu.
Rekod Inggeris. Anda selalu dah terbiasa dengan lagu-lagu Inggeris yang dihasilkan oleh katalog V sendiri. Tapi kini ada perubahan sikit dari segi, ada tak saya nak tanya? Ada perubahan dari segi adunan muzik yang anda tampilkan dalam penghasilan lagu Matahari ni? Ke masih macam katalog V yang asal? Sound dia. Kod, macam mana? Tanya dia dulu. Kod dia. Sid bagaimana, Sid? Bagaimana kod dia? Kod dia, kerana kita katalog V, kita bermacam-macam punya style of music kita main. Jadi kita ada template tau. Kita apa yang sedap pada dia, sesuai pada lagu dia. Dan kita akan pilih yang terbaik lah. Jadi kalau macam chord wise, dia sama juga lah. Macam voicing, tak ada banyak perbezaan lah. Tak ada banyak perbezaan. Jadi kita ikut macam mana the lyrics is, dan vocalistnya, tahap dia. Jadi tahap jauh, banyak, besar. Alright. Wush. Wush. Apa tu wush? Tak tahu wush. Kadang-kadang istilah ni hanya musician je tahu. Eh bro, lagi wush boleh tak? Lagi wah-wah macam gitu lah. Nak kasi wush sikit, wush boleh. Tak nak kasi bunyi pun boleh. Yang faham-faham lah kan. Kita akan selongkar lebih banyak lagi mengenai katalog V dan juga penghasilan lagu mereka. Dan juga sedikit mungkin nostalgia yang lepas ketika mereka berada di Korea Selatan bersama dengan ribuan penonton. Hanya Anya Kamsa Hamida. Kembali selepas sini, jangan ke mana-mana. Wah, nampak gayanya pada tahun 2011 ya, anda pernah pergi ke Korea Selatan untuk dengan kata lain menjadi wakil Singapura lah di sana. Betul. Ya, untuk membuat persembahan yang cukup-cukup hebat di hadapan mereka yang ada di ada di hadapan anda lah. Apa perasaannya buat persembahan? Saya nak tanya dulu, berapa orang yang ada kat bawah bila anda buat persembahan untuk Yamaha Asian Beats pada tahun 2011? Kita difahamkan capacity dia 3,000 plus. Wow. Ini saya 3,000 plus. 3,000 orang. Tapi event tu macam kat Singapore, kalau Yamaha Asian Beat ke apa, not it's free for public kan. Kat sana it's a ticketed punya event. Yes. Jadi satu jam sebelum tiket booth dia buka, dah line up. Wow, bayangkan. Macam diorang pergi konsert gitu, padahal itu satu pertandingan lah. Saya. Jadi di antara band-band yang dipersembahkan atas mentas tu, satu band Singapura, siapa lagi yang ada di atas? Dari negara mana? Negara Indonesia, okay. China, Taiwan, China, Mongolia, Taiwan, India, Korean, Mexico. Mexico Korean ada dua band. Korean ada dua band. Okay. Mexico, Brazil. Brazil. Brazil pun ada. Itu apa yang kita ingat. Jadi bila anda berada di atas, mereka tak pernah melihat anda ya, mau bersembahan. Mereka tak merupakan penduduk di sana. Tapi bagaimanakah reception yang anda terima? Bagaimanakah penerimaan muzik anda terhadap mereka yang ada di hadapan tu? Adakah mereka macam duduk tengok, macam tengok wayang ke? Macam mana? Okey, pasal kita third band to play. Jadi kita tengok yang first two. Dan jadi dengan audience actually macam duduk, senyum, tepuk tangan. Jenis sopan man. Jadi dia lepas kita meter kan, saya sampai kat belakang. Jadi kita, dia assign kita satu interpreter from the university. So saya tanya macam mana nak suruh dorang diri, so belajar sikit gitu. Asalnya mereka semua duduk. Semua duduk kat lantai lah. Tak duduk atas seat. Auditorium lah. Okey. Semua standing concert bukan eh? Bukan. So bila part kita, lepas Razil dah mesti tanya macam mana nak sebut dalam bahasa Korean bila suruh diri kan. Bila part kita start lagu, habis bila part Razil cakap suruh macam diri lah. Time maybe joget along apa. Semua diri, tepuk tangan, enjoy. Jina, semua ikut. Diri dalam bahasa Korean tu macam mana? Ingat lagi tak? Macam mana? Kejap nak kena buat, nak kena tutup mata je. Imagine sikit. Masuk je tak ada macam welcome to Katalog. Tak ada. Iroso. Macam gitu masuk. Saya terus macam faham saja. Ajar saya Korea. Iroso. Betul. Asalkan bunyi macam Korea okey lah. Tak faham pun tak apa. Dan saya difahamkan dalam pertandingan tu, Matt, anda memenangi best drummer kan? Ya, saya. Oh, tahniah lah bro. Terima kasih. Menjadi kebanggaan warga Singapura. Yes, tapi bila anda dapat kemenangan tu, apa perasaan dia? Diri di hadapan kena kasih speech ke tak payah? Oh, tak payah. Kasih speech dah hanam saya. Tak faham nanti apa. Ani saya. Sayo je. Sayo all the way kan. Jadi berani saya katakan kemenangan ini adakah antara the pinnacle of Katalog V ataupun mungkin ada anda rasakan ini salah satu daripada kejayaan anda, ada lagi kejayaan yang anda rasa lebih berharga daripada pengalaman di Korea ni? Pada so far pada saya, ini adalah satu kecapaian yang bangsa tertinggi lah untuk saya. Maksimum lah ni. Kita macam, wah, maximum. Bestnya. Alright. Tapi,
antara sana bangsa semua drama yang kat sana semua elok-elok, semua yang ribut-ribut pun ada, ada yang ribut Taufan lah, dia punya Storm semua datang kan. Tapi dia punya judge pilih saya untuk jadi drama terbaik dalam competition tu. Rasa terharu sangat lah. Terharu-haru sampai nak nangis, tapi tak nangis lah. Balik hotel dia sebenarnya nangis. Nangis. Dia buka bathtub, air panas. Habis dia buat music handphone dia. Serius? Oh, ambil moment lah. Ni betul ke? Tak, bidik lah. Aku nampak. Kan satu Singapura dah tahu aku nangis. Tak apa, tak apa. Eh, tak apalah. Kira macam ini adalah satu kejayaan yang perlu anda ambil. Some me time ya, duduk di me time di dalam tapi toilet. Saya tak nangis eh, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nangis bro. Jantan semua nangis. Yes. Boleh tak bilang ni sekarang nak bilang tak jantan apa, satu Singapore ni. Tak apa sih, ni satu Singapore je yang tahu. Alah, aku nak jujur ni. Okey, tak apa. Okey, saya difahamkan bahawasanya katalog V ni anda memutarkan lagu-lagu yang lebih pada genre schizo rock ni. Saya tak pernah dengar genre ni. Schizo rock ni sebenarnya apa? Kalau skizofrenia saya faham, maknanya dua personality yang berbeza. Yes, okey. Kalau skizorock ni apa? Skizorock ni kira kan macam kita berpaling muka lah. Bukan in a bad way, tapi macam kita boleh cater tu macam okey, kalau nak sedih sedih. Sedih sangat-sangat. Kalau nak macam gembira-gembira. Kalau nak macam dansi-dansi gitu. So kita boleh macam ular kan fleksibel lah ni. Fleksibel lah macam ular juga. Sebab nak cakap bersetal takut juga. Tapi tak bukan apa. Sebab rock ni pelbagai facet eh. Pelbagai genre. Dalam rock tu sendiri ada pelbagai seni, kesenian dalam rock. Mungkin dalam rangka lain skizo rock tu anda boleh memaparkan fleksibiliti anda lah dalam macam kita boleh berkasi macam jazz sikit ke apa ke dalam macam kita Singaporean very influenced by a lot of different kind of music. So mengikut erti kata istilah skizo, kita pun macam cara kita buat music pun kita nak macam kalau sedih ada lagu sedih dia, kalau happy ada lagu happy dia, kalau rasa nak perli ada lagu perli dia. Ada perli dia kononnya. Belum rap. Tengah belajar rap. Lagu yang anda hantarkan ni berjudul Matahari, dia bukan skizo rock eh. Difahamkan bahawasanya ia adalah Canton pop dah lain. Contemporary ballad. Kenapa kenapa pertukaran dari segi genre, dari skizo rock sampai contemporary ballad ni, saya rasa pertukarannya amat mendadak sekali ya. Kenapa katalog V memilih untuk membuat lagu sedemikian? Ya, kita tanya Razil pada soalan ni. Silakan Razil. Serius, ini nak kena serius. Ni kena serius. Mana jam saya pun telah tukar kepada suara katil. Saya pun ikut. Kenapa? Tak adalah actually part of our soundscape ada passionate ballad and stuff like that, but belum berani tulis in Malay. So this is the first contemporary ballad that in Cat Women style yang kita tulis in bahasa Melayu lah. Jadi jenis saya ni jenis orang yang kalau saya buat lagu, saya tak ada macam okey nyari aku nak buat punk rock. Tak, saya ikut feel. Saya ikut pengalaman sendiri saya. Okey faham lah. Maksudnya ya, kalau dalam kira kalau anda tulis sebuah lagu dalam bentuk skizo rock ni, mungkin kepala tengah bercelaru kan. Sekarang ni contemporary ballad ni mungkin tengah sedih sikit, ada kebahagiaan sikit, masa tu ni. Tengah time tulis tu tengah apa eh, lupalah Zaman. Cuma nak cakap je. Cakap bro. Kira tengah macam tengah really feeling it lah tengah tulis tu. Really feeling ini subjektif. Dia feeling apa? Baru patah hati ke? Nak kena dengar lagu dia. Itu nak suspense sikit. Jadi orang dengar tengok dia punya lirik baru sekali lah. Baru boleh merasai dia punya kerasaan dan perasaan dan jangan perasaan. Sebelum kita mendengar lagu Matahari ni, saya nak putarkan lagu yang telah pun anda hantar pada tahun yang lepas. Betul. Ini adalah daripada anda juga. Biar ku disanjung. Biar kau disanjung. Okey, kita akan dengar lagu ini dan kita kembali selepas ini dengan kita baru borak-borak lah santai petang pada hari inilah. Dan juga lagu Matahari akan anda dengar sebentar saja nanti. Semuanya berlaku dalam Rokan Singa Maxima bersama dengan saya Zari Ismail. Katalog V, Biar Kau Disanjung. Masih lagi bersama dengan Sid, Razil dan juga Matt daripada Katalog V di Ria 897. Sano dan juga Riff tak ada di sini sebab perlu ialah perkhidmatan negara. Sano ni dalam polis ke, SDF ke? Dua-dua Ami. Dua-dua Ami. Sayang,
sebab bukan apa, kadang-kadang hujung minggu nak bertemu, habis kadang-kadang kena sign extra kan. Tinggal lagi satu minggu apa nanti. Macam mana? Ini semua lumrah lah. Semua lelaki di Singapura perlu menghadapi perkara ini. Jadi berapa tahun berapa tahun lagi sebelum mereka ORD? Lagi satu setengah ke satu setengah. Baru masuk lah ni. Baru je. Semua pun lingkungan umur yang sama. Jadi kita pun baru habis. Kita pun baru habis. Lingkungan yang sama. Kira semua muda-muda lah ni. Muda. Semua masih cat X lagi. Cat X. Sebut mengenai cat ni kan. Seorang pendengar Ria 897 namanya Muhammad Hadi. Katanya, hello cat V. Tuan katalog V. Dari dulu nak tanya, what does the V stand for? V ni apa? Is it for... Sebab kalau kita tengok IPBT ada cat Y, cat X kan, kita tahu macam oh kalau kita nak buat chin up kena buat berapa, oh aku cat X lah tengok macam gitu. Kalau cat V ni apa? Kalau ikut IPBT dia kategori dah veteran, veteran. Patutnya dah tak lari IPBT pun. tapi bagus jugalah kan, pasal kita semua akan jadi cat V. Alright. sebenarnya cat V ni pasal kita apabila saya dan Matt kita macam decide to macam make this permanent. And so kita perlukan kita mahukan sebuah kugiran yang versatile, yang ada variety. Yeah. Lagi satu kita ni Melayu lah kan. Jadi saya tengok yang sebenarnya yang huruf Jawi tu kalau kita kira dalam Jawi nombor 7 ah. Okey, nombor 7 saya tulis tu. Jadi saya lebih memahami apa yang anda katakan. Tulis. Okey, nombor nombor 7. Okey, dah tulis dah nombor 7. Okay. Tapi dalam Jawi je bentuk dia macam huruf V. Oh, macam gini ya. Gini. Oh. Isal ini lain. Ini lain. Ini oh gini. Tadi apa? Oleh nombor keramat. Oh, okey. Oh, jadi 7 nombor keramat. Ah, ya, sebab itulah anda gunakan catalog V. Ah, padahal kita punya anggota tak adalah sampai 7. Kan. Tapi selalu dikelirukan dengan Roman numeral for the number 5. Oh betul. Ya. Ada juga yang panggil kita catalog 5 which is yang sebenarnya ni kuat ni Zah, microphone salah. Catalog 5 itu salah. Jadi dia sebenarnya biru V the kirakan huruf V ni banyak main peranan dalam dari segi kita punya direction stuff we want. Contoh ada contoh tak? Macam 7 apa? Tujuh langit keramat, tujuh baris kumpulan untuk Matt, tujuh girlfriend gitu. Serius, Ini dah tak boleh. Serius ya Matt? Dahsyat kau Memang. Kenapa? Apa pukulan Matt ni sebenarnya? Kenapa? Dia satu untuk setiap hari. Satu untuk tak ada. Jangan. Dia tidak boleh nampak berapa peluh Matt. Saya gurau je. Gurau je. Members mesti gurau lah. Cakap pasal members ni, bagaimana saya nak tanya lah. Bagaimana katalog V ni ditubuhkan? Adakah anda macam kawan-kawan bawa blok main gitar ke? Atau berjumpa di jamming studio? Atau mungkin daripada satu camp? Bagaimana katalog V ni? Cerita sedih. Okay, macam mana? Aku punya version tak sedih pula. Okay, kita dengar Matt punya version lah. Saya jumpa Razil di... Malu. Tanah berkuburan. Tak. Okay, actually cerita dia tak sedih. Kebetulan saya dan Razil dalam... reservis camp yang sama. Saya tengok macam anda tersekat-sekat nak cakap ni. Macam ada cerita yang tak nak bilang. Mana ada cerita? Betul lah ni. Kenapa kau malu dengan aku? Kau simpan gambar aku dalam tu. Apa ni? Aku macam cerita jahat je. Tak ada. Betul. Ini yang tak elok ni. Okay, silakan. So, dalam camp, dia cerita tak tahu yang saya bermain drum. So, ceritanya bangsa satu malam tu saya nak pergi tandas. Nak buang yang kecil. Ya. So saya dia camp yang sama. Yang camp yang sama. Okay. Saya sama platoon dengan dia. So jadi bila part tu dia tengah hisap rokok. Ya. Yeah. So saya macam sidik ni seorang-seorang. Temankanlah. Jadi jadi permulaanlah di dalam tandas. So jadi saya pergi tandas keluar tu bila nampak dia macam sembang kejaplah, sembang berborak-borak dia dah malam ni, kenapa kau tak tidur? Oh, dia cakap macam tak boleh tidur ah. Tak boleh. Aku ada lagu dalam, aku tak tahu macam mana. Terus macam kau drum kontak sikit. Something like that lah. So macam so kita actually macam kita dapat tahu yang dia pun main muzik, saya pun main muzik. So kita kongsi-kongsi then after that kongsi fakcai lah lepas tu. Jadi terlubuhnya. Tapi itu pertemuan antara Matt dan juga Razil. Betul. Kalau Sid macam mana ni?
Lepas tu pasal kita ada, kita rotate berbagai sessionist untuk main drum, main gitar, main keyboard. Jadi mula-mula lepas tu saya dan Matt, kita pun cari sessionist yang lain. Dan satu hari tu kita jumpa Rafe, pemain keyboard. So dia pun, kita psycho dia, sepanjang kita. Pasal dia bagus lah. Dia serasi dengan kita lah, dengan perjalanan kita. Terus kita dah psycho dia. Lepas tu kita jumpa Sid. Kita jumpa Sid. Sid pun senang psycho ni. Dia sebenarnya susah sikit nak psycho. Kenapa? Sid, nampak je macam senang psycho. Cuma dia, pasal dia ada dia punya principle sendiri, prinsip dia sendiri, cara music, you know, journey dia yang dia nak sendiri, dia punya ambition and stuff. So lepas tu, kita dah ada 4 anggota kan, jadi kita nak perlukan lead guitar. Tu yang kita jumpa Sano. Cerita Sano ni sebenarnya saya dah perhatikan dia, sebelum saya kenal dia, saya dah perhatikan dia. Saya minat dia main gitar macam gitu. Okay. Jadi satu hari tu, saya approach dia kan. Jadi dia pun terkejut. Yang Sano ni, saya call dia, dia ingatkan saya prank call dia. Pasal dia, rupanya kita tak tahu yang dia pun minat kita juga. Suka sama sekalian ni, kan? Jodoh lah. Jadi kita macam awkward kejap, dia, adakah ini suka sama sekalian? Satu perjodohan pertemuan yang sungguh tidak diduga, ya. Dan makanya anda berlima menggelinggang tenaga pada tahun 2009 membuat kumpulan bernama Catalog V. Jadi tahniah, kami mengharapkan agar lebih banyak lagi muzik daripada anda akan diapungkan. Dan kita akan dengar sedutan daripada lagu terbaru mereka, Matahari, sebentar saja nanti. Tapi kini sebuah lagu daripada Anak Watan 97 FM. Masih lagi bersama dengan Catalog V pada kali ini. Dan kita mendapat sebuah kiriman daripada Rindiani Indah, katanya, salam semua, suara power lah macam Awira daripada Mojo lah. Nak tanya, ada fanpage tak? Anyway, success to you all. Terima kasih. Macam fanpage lah. Rindiani. Oh, Rindiani. Saya suka lagu tu. Baik. Bagaimana? Okay, memang kita ada fanpage dekat kalau if you go to Facebook, facebook.com, cari Catalog V, ejaan Catalog dia ikut Queen's English, jadi Catalogue. Dan tak ada jarak. Dan cantumkan dengan huruf V. Alright, untuk mencari mereka di ruangan Facebook lah, fanpage. YouTube, Reverb Nation, Twitter, Instagram, cuma Instagram lah, nama lain sikit. Jadi for yang lain-lain tu semua memang cari Catalog V sajalah. For Instagram kita @instacatv. InstaCatv. Alright. Follow kita jugalah, pasal kalau nak tengok gambar Matt yang hari-hari handsome, follow kita, kita ada tunjuklah gambar Matt yang okeylah. Dia bukan dia handsome je kan. Kalau yang lain macam saya gelap pun, it's okay pun handsome juga, sebab kita bro kalau kat Taiwan lain tu. Betul. Kalau kau beli t-shirt, t-shirt putih sama design dengan t-shirt hitam. Yang hitam terlalu mahal lah. Betul. Nampak. Dia ada market dia bro. Di Taiwan lah. No, saya tak pernah pergi. Jangan salah anggap pula. Sebab teman-teman ada mengatakan sedemikian lah. Tengah jalan-jalan macam Taiwanese girl, saya senyum kat mereka. Rasa mereka macam mereka lebih laku di sana. So, kira kan kalau aku pergi Taiwan, aku yang tak laku. Ya, yeah, betul. Ada betul. Okay, mungkin. Terima kasih diucapkan kepada anda, Catalog V, Sid, Razil, Matt dan juga Sano. Rafe tidak ada di sini tapi tak mengapa, ya. Kita akan dengarkan lagu Matahari sebentar saja nanti. Mungkin shout out terakhir daripada, kita mulakan daripada Sid lah. Ingin berikan shout out kepada siapa di sini? Shout out kepada siapa? Shout out kepada semua orang yang sudah tolong kita, membantu kita dan menyokong kita dari mula. Okay, thank you. Matt, bagaimana Matt? Saya ingin mengucapkan pula. Ini adalah mengucapkan terima kasih kepada semua yang tolong kita dalam producing lagu ni. Dan kepada mak saya, bapak saya, rakan-rakan saya yang kat luar tu tengah dengar. Hello, apa khabar? Dah makan ke belum? Jangan lupa makan nasi. Nasi adalah important untuk anda. Takkan nak lupa. Siapa lupa makan nasi? Mana tahu orang makan spaghetti ke apa? Pasal beliau sendiri selalu lupa makan nasi. Patutlah, makan sikit tengok apa kurus sikit. Aku dia cakap pasal market Taiwan. Market Taiwan. Okey. Kapiten. Silakan Razil. Actually I really like to macam cakapkan ucapkan terima kasih kepada yang terlibat. Kita rekod dekat Green Door Studio. It's produced by Abang Kuzai and myself lah. Myself just, you know, input sikit-sikit je, tapi mostly
Kuzairi from Green Door Studio. Tepuk sikit lah kat Bagusai lah. Thank you lah Bagusai. So, dia tengah dengar. Rasa-rasa kot. Macam itu eh. Okay, teruskan. Lepas tu, and to semua yang peminat ke, kalau ada, kita tak sadar kalau kita ada ke tak. Yeah. Tapi to all the fans out there yang supporting us and looking forward for our stuff, we thank you very much. Ribuan terima kasih kita ucapkan lah. And hopefully you will still continue to support us lah. Alright, Catalog V, inilah lagu anda, Matahari, kepada anda yang sedang mendengar di Real 897 FM. Teruskan bersama Catalog V ya. Anda boleh ikuti mereka di ruangan Facebook, di fanpage mereka, di YouTube, di Reverb Nation. Ni satu yang kita kat sini lambat sikit nak pick up Reverb Nation. Tapi international audience ni memang ramai yang mengikuti Reverb Nation. Kita jumpa anda dalam lain kesempatan. Terima kasih Catalog V kerana berada di sini. Inilah dia, Matahari. Selamat petang.